ya Nabi salamun alik, ya Rasul salamun alik, ya Nabi. Kedatangan tarikh 12 Rabiul Awal sememang-memangnya dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam. Ini kerana umat Islam akan menyambut ulang tahun kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan penghulu kepada sekalian nabi dan para rasul. Antara perkara utama yang ditekankan oleh baginda ialah sifat kasih sayang sesama manusia dan semua makhluk di bumi ini. Perpaduan akan terbentuk secara semula jadi menerusi rasa kasih sayang serta hormat menghormati di antara rakyat tanpa mengira agama, bangsa dan keturunan. Saya berkeyakinan kerajaan akan sentiasa mengambil pendekatan untuk menjaga hak-hak penganut berbilang agama dan bangsa di samping berterusan dalam membantu golongan yang lemah. Kehalusan akhlak baginda akan dapat memandu kita memelihara sasiah diri agar kita akan menjadi bangsa yang disegani. Kebijaksanaannya pula boleh kita jadikan inspirasi untuk memajukan diri kita. Manakala amalan pentadbiran baginda pula boleh kita jadikan panduan ke arah pembentukan sebuah negara rahmah yang bersatu padu, insyaAllah. Penerimaan anugerah ini sudah tentu adalah suatu kaedah kita memberi motivasi kepada semua, baik daripada mereka yang kanak-kanak sampai ke dewasa. Saya kira Malaysia sangat memerlukan itu dalam cabaran kita berdepan dengan realiti majmuk, realiti berbagai bangsa, berbagai agama, berbagai ras. Sudah tentu kita sekarang mencari apa formula kita. Dan kita harus rasa mudah untuk mengatakan kita ada jawapannya. Jawapannya ada pada sejarah yang telah ditinggal Rasulullah SAW. Formulanya ada di situ. Saya meniru kepada generasi muda bahawa merekalah yang menjadi harapan kita. Merekalah harus lebih mendalami dan cuba membentuk diri supaya menjadikan Rasulullah SAW itu sebagai asas rujukan. Hayati pribadi Rasulullah SAW. Bina diri supaya menjadi pembawa risalah Rasulullah SAW. Dan siap untuk membebani tanggungjawab untuk memikul amanah yang bakal mereka lakukan untuk membina negara Malaysia yang kita sayangi. Sallallahu